Pemirsa Warta Kota, sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Sulaiman Bedahan Sawangan Kota Depok pada Selasa 15 Juni 2021 siang. Sebuah truk tronton yang membawa jeli dari Gunung Putri menuju ke Bedahan terperosok di salah satu tikungan jalan di Jalan Sulaiman Bedahan Kota Depok. Peristiwa ini terjadi karena supir kurang cermat memperhitungkan tikungan jalan sehingga ban kiri bagian belakang terperosok ke dalam saluran air sehingga membuat mobil miring dan sulit untuk ditarik. Saat ini para teknisi, supir dan kenek sedang melakukan usaha untuk mengangkat mobil ini agar bisa kembali ke rel atau ke jalur yang benar. Jangan lupa subscribe ya!